Hello, what's up everybody? Welcome back to my channel, Radar Mayoga. Kali ini aku lagi staycation di Jimbaran, yaitu tepatnya di hotel The Beverly Hills Bali. Okay, jadi sekarang aku mau antar kalian ke lobbynya dari Beverly Hills. Subscribe channel ini, kasih like, jangan lupa share juga. Oke, let's go. Nah, oke, sekarang aku udah deket sama roomnya. Aku dapatnya room yang B1. Oke, yuk masuk yuk. Ini dia. Jadi di sini aku dapat room yang satu one bedroom dan satu twin room. Oke. Sebenarnya villanya ini bisa untuk teman-teman yang mau ada acara wedding, karena di bawah gardennya ada beberapa spot untuk emang kegiatan wedding. Area yang aku dapat di sini juga area yang private. Bisa kita lihat juga di YouTube punya ada yang private. Ini ada yang circle, ada yang oval. Dan sekarang ayo kita lanjut ke room. Nah, aku tunjukin yang one bedroom dulu ya. Oke, jadi inilah dia one bedroomnya, dilengkapi juga dengan set table, terus pelambu. Jadi ini dia one bedroomnya, dilengkapi dengan set table, lampu tidur, terus di sini ada soket juga, lampu, televisi, locker. Di sini ada working space area. Nah, sekarang kita di kitchennya, kita di sini juga dapat water heater untuk minum, terus kulkas ya tentunya, lemari pendingin. Oh ya, sini juga ada ini pemadam, terus kompor. Oke, di sini ada kettleris, bisa lihat. Oke, sini juga ada tea and coffee facilities. First of all, di sini ada sofa. Sorry agak berantakan. Terus di sebelah sini ada meja makan. Sekarang sambil lanjut kita menuju ke twin room. Oke, jadi sekarang kita udah di twin room. Jadi di sini dapat juga set table, terus di sini ada televisi, terus untuk kamar saya juga dapat sleeper. Oke. Working space, cermin, wardrobe seperti kamar sebelah. Yang paling bedakan adalah pada bednya yang twin. Oke. Twinnya juga enggak kecil-kecil banget ya. Dan next sekarang kita ke bathroom. Di sini ada tempat spa ya. Kalau mau spa jadi kalian bisa kontak form office, terus from office sama kayak tadi, ada beta, towel, shower, closet, wastafel, dan disini juga ada hair dryer. Oke. Oke, jadi sekian review dari The Beverly Hills Bali yang ada di Jimbaran kedua. Nah, jadi untuk buat teman-teman yang mau tahu info harga dari room ini, kalian bisa cek di Instagramku di @radarmayoga dan lihat postingan foto-fotoku di sini. Oke, buat teman-teman yang udah nonton YouTube-ku, terima kasih dan jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum dan tekan tombol like, terus share video ini biar teman-teman kalian juga tahu tentang villa ini dan see you to the next video.